mau jadi. Maksudnya sekarang lagi berada ini lagi, Neng. Di mana? Bogor. Oh iya, benar. Cuman yang sekarang kita agak ke pelosok-pelosok itu, Neng, sedikit. Dan kita akan kali ini mencoba apa-apa? Sesuatu yang jadul-jadul, yang lama sudah bertayang, yang seru biasanya ya. Nuansanya, suasananya, makanannya. Bentar. Apaan? Kayaknya ada error nih kamera, Neng. Oh, bentar. Iya, Kak. Aduh, baterainya mau habis nih. Lu siapin dong kayak gitu, Neng. Baterainya cek dulu, apa dulu. Jadi sekali jalan. Kak. Udah mau mati nih, ada Kang Pepi. Kabarin keluarganya kalau mau mati. Bukan kameranya. Udah, Neng, ganti baterai dulu ya. Bentar. Bentar ya. Udah nih nyala. Kan. Gak bisa ditinggal bentar. Langsung aja nih, Kang Pepi gak ada. Gue mau terlatih, Neng. Kenapa gue langsung bertengkar di sini, Neng? Kenapa? Ada ceritanya, Neng. Enggak cuma sekedar laksa. Kita pernah ngebahas laksa sebelumnya, kan? Tapi ini termasuk laksa yang legend juga, Neng. Yang unik masak di sini, Neng. Apa? Neng, belum lihat. Ternyata tidak langsung di ini ya. Jadi ada satu mangkok. Spesial satu mangkok itu. Khusus buat masak lagi, Neng. Lihat deh. Jadi kan udah di sudut-sudut semua ya. Dan ini menggunakan ini, Neng. Maaf, aku ambil ya, Bu, ya. Iya, boleh. Ini pakai oncom nih, oncom berem. Dan ini dari ampas tahunya ya, Bu ya. Ada toge, kemangi, bihun dan serundeng. Nah, Neng lihat nih. Oh iya. Jadi disuduh dulu. Ini kan oncomnya mentah nih. Kemudian proses memasaknya tuh di situ, Neng, dihangetin dulu. Oh gitu. Nggak sabar rasanya ya. Nanti ngobrol masih di dalamnya. Pesan berapa? Bu, ada mal duanya, Bu, nya. Bentar. Kita coba resep berapa ya? Iya. Ayo, teretet. Nah, baru nih, enggak apa-apa hilang-hilang, asal makanannya jelas. Lu jangan khawatir. Setiap gue kemana-kemana itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Benar. Terutama untuk mulut kita dan lidah kita. Benar. Dan indera perasa kita. Lu juga tadi mikir sih, pasti gak jauh-jauh dari tempat makan. Jangan takut. Neng. Tampilannya cantik ya? Iya loh, Pak. Potongan daun kemangi, aromanya tuh. Gak sabar gue. Ada tahunya. Kuahnya dulu, Neng. Ini mah udah santan. Ditimpa lagi dengan ini, Neng. Si serundeng ini, Neng. Pasti ngasih rasa sendiri nih. Wah, kalau. Nah, ya kan. Ini gue dapat kabar. Apa-apa? Ini sudah generasi ketiga. Hah? Kok bisa? Itu udah lama banget dong? Udah turun-temurun. Dan hasilnya, gurihnya padat. Semua memenuhi apa ya impiannya? Enak ugri mau perfecto. Magneti, kok ngena. Ini. Oh, itu oncomnya ya? Oncomnya. Tapi yang bikin ini cabai gitu, Kam. Fair banget ya, Kam. Ngeri mulut ya? Ngeri. Boleh ganggu sebentar, Bu? Ibu namanya siapa, Bu? Namanya Mai. Mai? Ibu Mai? Iya. Ini Agustus, Bu. Itu Mei. Oh, iya. Warung laksa Pak Inin. Iya. Siapa ini? Ini kakek. Kakek? Berarti cucunya? Saya mah adik iparnya. Oh, adik iparnya. Ya. Sudah berapa lama Pak Inin ini berjualan? Dari tahun 1953. Kang? Iya, jadi udah tiga generasi ya. Udah tiga kali. Generasi ketiga berarti ya, Bu ya? 65 tahun nih, Kang, di tempat berdiri. Di sini tempatnya? Enggak, pertamanya mah di Pikul. Menunya tetap begini? Tetap sama. Silakan bercerita, beda laksa ini dengan laksa yang lain itu apa? Dari kuahnya ya. Dari kuahnya. Laksa itu kan dari apa, ketupat, oncom, toge, kemangi, sama telur. Pakai serundeng. Terus disiram pakai kuah kuning. Kuah kuningnya santan ya, Bu ya? Itu kenapa kok dulu maksudnya buat dilayuin dulu sedikit ya, biar nyatu bumbunya ya. Gitu, disiram dulu. Nanya apa, Neng?
tadi Neng kan makan juga nih Kang sebenarnya. Terus ketemu pengunjung di sini juga katanya ini dia makan ini dari dulu zamannya 3.000 kok. Ya. Dan sekarang ini ke harga nih pertama untuk harga, oke. Pertama 2.500 ya. Kalau 53 harganya 2.500. Per porsi. Sekarang 10.000. Murah ya. Dapat tahu, dapat telur, dapat ya. Lontong, dapat bihun. Dan satu lagi lu lupa. Dapat rasa yang luar biasa. Ah, bener. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 8. Pagi sampai sampai jam 4. Sampai jam 4 sore. Oh. Kalau habis jam 2 juga tutup. Oh, jadi pokoknya sampai sehabisnya ya, Bu ya. Warung Laksa Pak Imin aja. Oke, Bun. Oke, Bun. Ding ding ding. Ding ding ding. Punya. Punya. Warung Laksa Pak Imin aja.